Makin tua ngerasa circle lo kayak makin kecil gak sih? Kayak udah pada sibuk sendiri-sendiri gitu. Sebenernya bukan mereka yang sibuk sih, gue aja yang narik diri, gue aja yang malu ketongkrongan karena gue insecure. Mereka tuh udah lebih sukses dan udah bernikah, sedangkan gue masih aja main Bumble Premium lagi. Makin tua tuh juga ulang tahun rasanya jadi kayak makin biasa aja gak sih? Sebenernya sih gak juga, orang kemarin gue disurprisein di 6 circle yang berbeda. 4 FWB gue ngasih kado semua lagi. Gue pesta ulang tahun juga udah di 4 party yang berbeda. Gue ngomong kayak tadi mah biar humble aja. Gue juga udah malas sekarang gue party di tempat-tempat yang berisik gitu. Gue mendingan di tempat-tempat sepi yang bisa ngobrol, yang bisa saling tanya kabar, lebih kayak gitu sih gue. Sebenernya lebih karena mahal sih, gak kuat gue bayarnya. Sebenernya mah gaji gue gede, tapi ya biaya lifestyle gue lebih gede lagi gitu. Gue juga nyari cewek sekarang bukan yang cantik lagi sih. Gue yang penting itu nyambung, ngobrolnya asik, dan bisa nata masa depan bareng gitu. Kagak lah, gue ngomong gitu biar kelihatan dewasa aja. Orang aslinya cewek gue cantik parah. Udah gitu gak cuma cewek gue cantik, selingkuhan gue lebih cantik lagi. Pijit plus-plus sih.